90% premis perniagaan di Kota Tinggi Johor ditutup susulan paras air Sungai Johor di Jambatan Kota Tinggi semakin meningkat dan melimpah. Tinjauan kru RTM bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Tinggi mendapati aliran air sungai sangat deras susulan hujan lebat sejak 10 pagi tadi. Ketua Zon 2 Johor Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Tinggi, Timbalan Penguasa Bomba 2 Tahrin Saad berkata 20 pegawai dan anggotanya sentiasa bersiap siaga membantu operasi. Trend air meningkat adalah di Batalan Kota Tinggi lah, disebabkan dia berhampiran dengan Sungai Kota Tinggi. Yang kita tengok sekarang ni arus di sungai ada amat laju dan menurut maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, trend ini akan berterusan sehingga 4 hari bulan untuk setakat hari inilah. Dan kita semua pegawai bomba dalam mood standby lah untuk bertindak atas panggilan-panggilan kesemasan yang kita terima nanti. Pihak bomba kini membuat rondaan selain turut menghulur bantuan kepada penduduk. Kita dah start belanja awal. Itulah bergantung ni dah nak habis tu pergi belanja lagi tapi naik basikal ya tak boleh keluar kenderaan tak boleh nak keluar masuk lagi ya. Dua hari tu dia tak banyaklah air. Dekat luar je rumah tak masuk rumah lah. Semalam je masuk rumah. Masuk rumah dekat dua kaki lebih lah. Semalam. Pukul apa ingat tak? Air kemas barang sampai pukul 12 tengah malam. Ada berapa ramai kat rumah? Tiga orang. Nama cucu tak? Pak dengan mak.